Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala murtuni wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso MTPSD selaku Rektor Unisula, Bapak Dr. Haji Umar Ma'ruf SH SPN MHUM selaku Wakil Rektor 1, Ibu Dr. Hajah Eni Widayati MSI Wakil Rektor 2, Bapak Muhammad Kemarudin ST MSC PhD selaku Wakil Rektor 3, kepada Profesor Dr. Haji Heru Sulistyo SE MSI selaku Kepala LPPM Unisula, dan kepada Kepala atau Koordinator KKN selaku juga Kabid Pengabdian kepada Masyarakat Bapak Abdurrahim SPSI MSI, juga kepada para pimpinan fakultas dan prodi, tak lupa juga kepada dosen pembimbing lapangan, dan tak ketinggalan pula kepada para mahasiswa KKN Unisula yang ke-12 di tahun 2021 yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, baik melalui Zoom virtual maupun yang langsung di lantai 2 Rektorat Unisula. Alhamdulillah kita selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah SWT, keimanan dan keislaman. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat mengikuti teladan-teladan beliau, ajaran-ajarannya hingga akhir zaman nanti. Dan di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya di sini selaku MC pembawa acara pada acara pelepasan secara online mahasiswa KKN tematik dengan tema Sehat, Bangkit, dan Maju Berdampingan dengan COVID-19 periode ke-12 di tahun 2021 akan membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne Unisula. Acara berikutnya yaitu sambutan Kepala LPPM, dilanjutkan dengan sambutan Rektor Unisula, dan dilanjutkan kemudian dengan penyematan jaket KKN, doa, dan penutup. Monggo Bapak Rektor yang telah rawuh di lantai 2 Rektorat Unisula ini. Saya lanjutkan kembali. Acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara pelepasan online mahasiswa KKN tematik dengan tema Sehat, Bangkit, dan Maju Berdampingan dengan COVID-19 periode ke-12 tahun 2021 dengan bacaan Ummul Kitab. Ala niyatina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara berikutnya
yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh beliau Bapak Ali Mustafa. Kepadanya disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم. ما
Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Semoga bacaan Al-Quran tadi menjadikan kita, menjadikan acara ini menjadi barokah. Amin, amin, Allahumma amin. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Unisula. Hadirin dipersilakan berdiri. Yeah.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Menginjak acara berikutnya, sambutan Kepala LPPM kepada Profesor Dr. Haji Heru Sulistyo, SC/MSc, kami silakan. Baik, terima kasih Pak Wadil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Rektor Unisula, Bapak Ujo Santoso PhD, Bapak Wakil Rektor 1, Pak Dr. Umar Ma'ruf, SMH, Ibu Wakil Rektor 2, Ibu Eni, kemudian Bapak Wakil Rektor 3, Pak Dr. Komarudin, kemudian Kepala Pengabdian Masyarakat LPPM Unisula, dan sekaligus Koordinator KKN Unisula, Pak Iim Abdul Rohim, SPI MPC, serta tim panitia dari LPPM, para sekretaris, kepala bidang, dan para dosen pembimbing lapangan, Bapak Ibu pimpinan fakultas, dan khususnya yang saya hormati adalah adik-adik mahasiswa peserta KKN periode 12 tahun 2021. Ya. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkarya dan melaksanakan tugas-tugas kita, ya, terutama dari mahasiswa melaksanakan KKN, ya. Salawat serta salam tidak intinya selalu kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang saya hormati. Jadi masih dalam situasi yang penuh keprihatinan, ya. Pelaksanaan kuliah kerja nyata untuk periode 12 ini masih dilakukan secara daring, ya. Daring pengertian bukan terus daring full, ya. Artinya tetap ada kombinasi luring, tetapi berbeda dengan konsep luring sebelumnya di periode 9, ya. Kita harus tinggal di desa, ya. Meskipun di beberapa perguruan tinggi sudah banyak yang melaksanakan kombinasi, ya. Tetapi kami melihat di Unisula, ya, situasinya masih kurang menggembirakan, ya, sehingga demi keamanan dari para DPL maupun adik-adik mahasiswa, maka KKN kita putuskan untuk bersifat daring, ya. Jadi KKN 10, 11, 12 ini sudah masih mengacu kepada KKN daring. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, ya, Bapak Ibu DPL, staf panitia. Jadi untuk periode 12 ini jumlah peserta mahasiswa KKN, ya, untuk periode 12 itu ada kurang lebih 850 mahasiswa, ya, yang terdistribusi, yang terbanyak itu dari Fakultas Teknik, ya. Ini teknik senengnya merajai, ya, banyak. Teknik ini 203, kemudian peringkat kedua jumlah mahasiswa yang ikut KKN di ekonomi 167, kemudian diikuti oleh Fakultas Kedokteran 122, Fakultas Teknologi Informasi itu ada 100, ya. Selanjutnya diikuti oleh Fakultas Kedokteran Gigi cukup banyak, 95, kemudian Fakultas FPIK 45, kemudian Fakultas FAI 28, Psikologi 23, FPIK ada 21, ya. Jadi semua terbagi kurang lebih sekitar 173 kelompok, ya, data terakhir, mudah-mudahan tidak keliru, ada 173 kelompok, ya, yang nanti akan melaksanakan KKN, ya. Nah, untuk FKIP-nya hanya satu, saya tidak tahu FKIP
kok hanya satu ya, agak aneh ya, semoga lah tidak apa-apa. Tapi terlepas itu, adik-adik mahasiswa sekalian, jumlah ini cukup banyak ya, cukup signifikan, dan ini terbagi di beberapa wilayah ya. Ada yang KKN-nya di Bengkulu, ada yang di Banjarmasin ya, kemudian ada yang di Indramayu, ada yang di Kerawang ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti bisa betul-betul melaksanakan KKN ini dengan sebaik-baiknya ya. Memang mayoritas di Jawa Tengah ini dominansinya di Kota Semarang ya, terbanyak. Kemudian dari Demak, Pati, dan Kabupaten Semarang itu yang dominan ya, yang dominan. Lainnya terdistribusi di area Pantura kita, dari mulai Brebes ya, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kendal, ya Semarang, Demak, Kudus, Pati, Jepara, Rembang dan seterusnya. Ya, itu wilayah kita memang segmen kita. Ya, nah itu adalah distribusinya. Jadi 850 terdistribusi ke 173 kelompok. Ya, dan tentu kami harapkan adik-adik mahasiswa melaksanakan KKN ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi tidak sekedar ini pemenuhan karena ada SKS-nya wajib 3 SKS saja, tetapi ini adalah momentum ya, apalagi di kondisi COVID-19 ini ya, momentum bagaimana adik-adik mahasiswa mendatmabaktikan ya, segala upaya tenaganya ke masyarakat. Ini momentum betul ya, momentum ketika masyarakat butuh adik-adik mahasiswa sekalian ya. Oleh karena itu, tolong program-program yang sudah disusun nanti ya, itu betul-betul dilaksanakan dengan kesungguhan ya. Dan tentu kemarin Pak Koordinator Pak Iwin sudah memberikan rambu-rambu ya, bagaimana membuat video, kualifikasi video, bagaimana membuat MMT ukurannya, bagaimana membuat webinar dan lain-lain ya. Jadi tolong itu dipatuhi ya, pedoman-pedoman yang ada itu dikaji, dibaca, dipahami dengan baik supaya nanti DPL juga nggak kesulitan ya membimbing saudara ya. Jadi itu saya harapkan betul ya, ini dharma bakti betul ya. Jangan dianggap hanya sekadar alah penting lulus beres, itu Anda rugi ya. Ini momentum Anda memberikan upaya-upaya bakti kepada masyarakat ya, momentum menjadi pahala bagi kita ya, ini dimanfaatkan betul ya, karena ini betul masyarakat kita itu butuh dari sosialisasi ya, dari webinar ya, dari pendampingan ekonomi ya, pendampingan belajar ya, sosialisasi ya, supaya masyarakat kita semakin baik kesadarannya, karena COVID ini memang tidak pandang bulu ya, varian Delta ini sudah banyak yang terpapar ya, termasuk teman-teman kami, termasuk saya ini sudah termasuk penyintas COVID ya, alumni COVID ini ya, habis kena COVID. Nah ini adalah ini dharma bakti ya, momentum supaya masyarakat itu betul-betul ya memiliki kesadaran tinggi untuk menjaga prokes ya. Dan tentu saya minta kepada mahasiswa sekalian ya, ketika nanti di dalam melaksanakan program-programnya tetap ya menjaga prokes ya, masker itu utamanya ya. Saya beberapa kali para dokter memberi saran pada kita, utamanya itu masker ya, gunakan masker yang aman ya, yang didobel ya, nanti dalam aktivitas itu di mana masker kainnya yang di luar ya, itu untuk betul-betul ini kata kuncinya di masker itu pertama kali, di samping juga menjaga jarak ya, kemudian apa namanya menghindari kerumunan dan lain-lain ya, cuci tangan itu terus ya, dua kunci menurut dokter yang utama itu masker, dan setiap habis megang apapun dengan apapun itu kita sering mencuci tangan kita ya, itu untuk menghindarkan apa namanya kita terpapar COVID. Nah itu yang harus adik-adik lakukan. Kemudian yang ketiga, bahwa nanti laporan KKN itu nanti wujudnya adalah book chapter
ya. Jadi adik-adik tidak lagi kami bebani yo nggawe book chapter, yo nggawe laporan KKN ya. Jadi laporan KKN-nya nanti diringkas dalam bentuk artikel di book chapter ya. Artikel di book chapter itu sudah memuat kegiatan-kegiatan yang adik-adik lakukan ya. Sehingga tolong pedoman book chapter yang sudah di-share ya, untuk menyusun book chapter dengan baik, kemarin saya sudah berikan contoh-contohnya ya, itu betul-betul diperhatikan ya, template-nya diperhatikan supaya nanti DPL di dalam review juga tidak kesulitan ya. Jadi itu selama 17 hari silakan ya, kalau programnya bisa lebih cepat Anda lakukan ya, tidak harus 17 hari, tergantung program-program yang adik-adik laksanakan ya. Yang penting saya selalu menekankan tetap ya, nama Unisula dijaga, budayanya tetap dijaga, prokesnya tetap dijaga ya. Mudah-mudahan program kita ini KKN 12 bisa lebih baik ya dari program-program sebelumnya. Kalau periode 11 sudah mampu menghasilkan banyak book chapter yang sebentar lagi tercetak ya, diharapkan nanti periode 12 ini jauh lebih bagus lagi book chapter-nya ya. Nanti kita cetak yang bagus, kita buat soft copy, nanti adik-adik mahasiswa tinggal menerima soft copy-nya ya, dan itu bisa disimpan kapanpun ya, sampai anak cucu ya. Kalau digawe laporan di jalan dengan LPPM kebanjiran, udah wassalam, udah hilang ya. Sekarang enggak ya, kita buat digital ya, book chapter-nya, dan itu nanti akan dikenang kita sampai kapanpun kita masih diberikan kesempatan Allah untuk hidup di dunia ya. Jadi itu pesan saya ya, sekali lagi mohon betul-betul ini adalah momentum ya, yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya yakin teman-teman dari kedokteran gigi, kedokteran, keperawatan, psikologi, wah itu sangat urgent ini ya, dalam kondisi era COVID ini ya. Ini sumbangan teman-teman ini penting sekali ya, bidang kesehatan, tetapi juga bidang ekonomi ini ya, memberdayakan ekonomi masyarakat ya, pendidikan, memberdayakan pembelajaran adik-adik kita ya, yang sekolah, teman-teman teknik bisa membantu potensi-potensi desa ya, membuatkan master plan ya, teman-teman FTI bisa membantu membuatkan web ya, mengangkatkan produk-produk UKM-nya ke marketplace ya, atau membuatkan sebuah software-software ya yang bermanfaat bagi masyarakat ya. Ini semua ilmunya bergabung ya menjadi satu ya untuk kepentingan masyarakat ya. Saya itu ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi tolong kegiatan KKN ini dilakukan dengan benar ya, dan tentu mereka yang tidak memenuhi syarat pun ya kami tidak segan-segan untuk mentidak luluskan ya. Jadi kami tidak pada hal yang harus lulus 100% ya. Jadi kami selalu mendorong kegiatan itu dilaksanakan dengan baik dan mudah-mudahan bisa lulus semua ya, 100% ya, tidak mengulang ya, itu harapan kami ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala LPPM Unisula, Profesor Dr. Haji Heru Sulistyo. Sambutan yang berikutnya dari Rektor Unisula, Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso MTPSD. Kepada beliau waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du.
Yang saya hormati Pak WR1 sebelah kiri saya, Bu WR2 sebelah kanan saya, Kepala Lembaga KKN dan sekaligus Kepala Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Sultan Agung. Yang saya hormati tim KKN semuanya dan wabil khusus Pak Ketua LPPM dan timnya yang berhasil menggerakkan KKN tematik periode 12 dengan khas. Dan juga utamanya mahasiswa-mahasiswa peserta KKN tematik periode 12 ini yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya, tentu saja apa yang disampaikan Pak Ketua LPPM tadi sudah clear, sudah jelas. Ya, kita memakai kaidah tengah. Ya. Jadi dari idealitas KKN yang sesungguhnya, kemudian karena adanya keterbatasan kondisi, maka kita memakai kaidah darul mafasid muqaddamu jarbil alal masolih. Jadi menghindari bahaya itu lebih diutamakan daripada gurgen apik. Nah itu ya, kita diputuskan 90% atau bahkan ya sekitar segitulah 75%, 90% itu online. Kami lebih senang menjaga keselamatan anak-anak saya ya, dengan kondisi yang seperti ini tetap mendapatkan SKS. Namun anak-anak saya minta dengan kondisi seperti ini jiwa-jiwa panjenengan semua tetap mempunyai rasa untuk ikut membantu ya, kalayak membantu masyarakat di sekitar kita. Banyak hal sesuai dengan keahlian saudara yang informatika ini, yang ekonomi ya, yang manajemen, yang akuntansi, kemudian semua bidang itu bisa walaupun secara daring membuat konten-konten kreatif dan seterusnya ya. Dan ini nanti mungkin ada sebagian yang mungkin kami akan tambah atau kami minta dari Pak Rohim, kalau permintaan Pak Gubernur ini yang kami tunggu ini segera direalisir, yakni Unisula diminta untuk menjadi pionir di dalam rangka ini mendahulukan kegerakan membeli barangnya kawan, gerakan membeli barangnya produk-produknya tetangga daripada membeli barang-barang buatan luar. Nah, itu. Jadi biar ekonomi sekitar kita berputar. Ini tentu saja harus kita pikirkan lagi nanti kalau ini kemudian menjadi wadah agen untuk tempat orang berderma yang akan disalurkan kepada orang yang tidak mampu, lazis. Kerjasama lazis, KKN, nanti ini kita menunggu tim gubernuran ini dikomunikasi dengan kita. Ini bisa untuk jadi program KKN. Walaupun dengan kondisi yang seperti ini ya, tidak harus offline bisa. Nah, ini tantangan bagi kita. Kemudian luaran-luaran tadi bisa ditingkatkan kepada kualitas-kualitas yang lebih tinggi. Kalau tadi disebutkan Pak Heru ke book chapter, kemudian bisa nanti ke jurnal pengabdian masyarakat dan seterusnya. Dan tolong ya, tolong diberi link Unisula AC ID, sehingga orang yang membuka walaupun itu online dia seolah-olah sudah membuka website Unisula karena ada linknya. Jadi cuma menambahi, nanti ditambahkan dalam upload ke berbagai media, ditambahi Unisula AC ID-nya, itu ada pilihannya. Jangan lupa itu. Kalau enggak nanti orang membuka dari orang luar sana mencari bahan-bahan KKN di Unisula enggak berpengaruh ke webometer kita. Nah, gitu.
selamat bekerja, ya, selamat dengan niat tulus ikhlas. Mudah-mudahan Anda ini termasuk kader-kader generasi Khairul Ummah sesuai dengan kemampuan saudara. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terus maju, ya. Wal'afu minkum, wabillahi taufik wal hidayah. Sebelum saya akhiri, mari bersama-sama kita buka acara KKN periode 12 ini dengan membaca umul kitab Al-Hadaniyah Niyatis Solihah Al-Fatihah. Nasaitonirrojim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kan ambil dua, iya kan setengah ini, kita serahkan setengah. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Rektor Uninsula Bapak Dr. Andes Haji Pujo Santoso MTPSD sekaligus membuka acara KKN mahasiswa KKN Uninsula dengan tema Sehat Bangkit dan Maju Berdampingan dengan COVID-19. Semoga acara KKN nantinya berjalan dengan lancar. Amin, amin, Allahumma amin. Acara selanjutnya yaitu penyematan jaket KKN kepada Bapak Wakil Rektor 1, Dr. Haji Umar Ma'ruf SHSPN MHUM, dan juga Ibu Wakil Rektor 2, Dr. Anda Hajah Eni Widayati MSI. Kami silakan untuk memberikan penyematan jaket KKN kepada para mahasiswa yang ada di lantai 2 Biro Rektorat ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Rektor Uninsula dan juga Bapak Ibu Wakil Rektor yang telah melakukan penyematan jaket KKN kepada para mahasiswa secara simbolis. Acara yang berikutnya yaitu doa. Kepada Bapak Ali Mustafa kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa mawfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal khawandil hisab. A'udzu bi kalimatillahit tammati min sharri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillah, masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah, masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul 'alim. Wa tub 'alaina ya Maulana, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa-doa tadi diijabahi dan dikabulkan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang terakhir yaitu simbolis pelepasan burung perkutut pada para panitia, dan juga kami persilakan pada Bapak Rektor dan Bapak Ibu Rektor untuk melaksanakan pelepasan burung perkutut secara simbolis di bawah. Monggo Pak Im. Kepada para mahasiswa, baik yang datang secara offline maupun yang masih mengikuti secara online, kami mohon untuk tetap dapat mengikuti acara pelepasan burung perkutut ini secara simbolis secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kalian peserta KKN yang berbahagia, sambil menunggu datangnya burung, nggak tahu terbang apa diantar nggak ngerti ini. Saya ingin sampaikan karena ini adalah KKN tematik dan juga daring, dan kita ada kewajiban kepada Dikti untuk melaporkan pembelajaran daring, ya, tidak hanya terkait KKN tapi semua proses pembelajaran lewat SEPADA Dikti, sistem pembelajaran daring. Maka dimohon kepada semua mahasiswa untuk membuka SEPADA Dikti, SEPADA Indonesia. Kemudian di situ ada survei, ya. Ada angket, mohon untuk angketnya diisi, ya. Angketnya diisi. Dan ini mohon tolong, ini alhamdulillah dari Dikti ada perpanjangan sampai 16 Agustus. Sehingga mohon tolong terutama kepada dosen pembimbing lapangan ini untuk memastikan bahwa semua mahasiswa KKN ini, ya, untuk mengisi angket survei yang dilakukan oleh Kemendikbud. Sehingga mohon tolong dipantau, dan tentunya bentuk daripada pengawasannya adalah kalau ada mahasiswa peserta KKN ini yang belum mengisi SEPADA, jadi paling lambat adalah tanggal 16, tapi kita minta tanggal 15 Agustus, maka tentunya ada sesuatu yang bisa perlakuan dari dosen pembimbing lapangan. Jadi ini saya mohon tolong supaya menggerakkan kita untuk melaporkan terkait pembelajaran daring yang kita lakukan selama ini. Saya kira itu yang utama perlu saya sampaikan kepada para mahasiswa, terutama peserta KKN, dan juga diinformasikan juga kepada mahasiswa yang lain. Ya, karena ini mumpung ada 850 mahasiswa, maka kesempatan bagi saya sebagai Wakil Rektor 1 untuk menyampaikan ikhwal
ini bisa jadi sebagian sudah mengisi, terutama yang bagi belum, untuk segera mengisi survei angket Sepada Dikti. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara sekalian, baik kepada mahasiswa maupun dosen, karena dosen pun ini akan ada 57 dosen ya sebagai DPL. Jadi kewajiban mengisi Sepada ini tidak hanya pada mahasiswa tetapi juga kepada dosen. Itu kalau saya ada 4 atau 5 mengisi angkat daring lah, bagaimana proses pembelajaran daring di Unisula dan lain sebagainya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak WR1 atas informasi dan himbauan yang disampaikan terkait Sepada. Jadi para mahasiswa yang terutama yang mengikuti KKN ini bisa juga disampaikan nantinya kepada para mahasiswa lain yang belum mengisi angket atau di Sepada Kemendikbud. Serta juga kepada para dosen, terutama dosen bimbingan lapangan yang belum melaksanakan pengisian angket di Sepada untuk segera melakukannya agar terkait dengan pemeringkatan Unisula dan laporan kepada Kemendikbud. Ya, sudah dipersiapkan oleh Pak Iim selaku koordinator KKN, juga sudah bersiap-siap di sana ada 3 mahasiswa peserta KKN. Dalam perjalanan ke sana ada Bapak Wakil Rektor 1, Ibu Wakil Rektor 2, dan juga insya Allah Bapak Rektor. Pak Bagus sudah mendapatkan burung. Ya, Pak Bagus selaku wakil dari dosen pembimbing lapangan. Sudah hadir di lapangan Pak Wakil Rektor 1, Pak Umar. Dan juga Pak Rektor, Bapak Bejo Santoso. Oke, dan siap-siap melepaskan burung perkutut agar bebas secara simbolis memberikan kebebasan kepada makhluk hidup yang dalam hal ini burung perkutut. Acara pelepasan seperti ini menjadi tradisi setiap kali ada pelepasan mahasiswa KKN Unisula. Ibu Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, nah maksud saya, juga sudah siap-siap. Yeah. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kita lepaskan burung perkutut secara simbolis. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Iya. Monggo. Nah, yang sisanya bisa dilepaskan oleh Ayim dan yang lainnya. Ya, semua burung dilepaskan. Gak bisa hidup dan terbang bebas di lingkungan Unisula dan sekitarnya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara terakhir yaitu pelepasan burung perkutut secara simbolis sudah dilaksanakan. Saya
Khairul Anwar selaku pembawa acara pada acara pelepasan secara online mahasiswa KKN Uninsula yang ke-12 tahun 2021 atas perhatian dan kehadiran para mahasiswa secara online maupun offline dan juga para DPL kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.